Kemenangan Parti Islam Semalaysia PAS di Terengganu pada pilihan raya ke-14 yang lepas menjadi penanda aras buat barisan pimpinan untuk terus bekerja keras melestarikan kebajikan rakyat negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah yang juga adun Wakaf Mempelang berkata, mandat yang diberikan rakyat akan dipikul dengan sebaik mungkin oleh pimpinan negeri ini. Kami tidak ada masa untuk bercakaran ataupun tidak ada masa untuk berpolitik keterlaluan ataupun berlebihan. Kerana apa? Sebaik saja kami masuk ke Wisma Darul Iman saudara-saudara sekalian, Ya Amat Muhammad Mati Besar telah pun memberi amanah kepada kami supaya terus konsentrate kepada kerja dan konsentrate untuk melaksanakan janji-janji kami dalam manifesto. Dan itu yang kami lakukan. Tetapi sekarang kami telah menjadi kerajaan, bola telah berada di kaki kami. Kami kena bawa bola tu untuk sumbat ke dalam gol. Kami tahu di sini ada kelemahan, kami baiki. Kami tahu di sini ada kekurangan, kami tampung. Kami tahu di sini ada sesuatu yang perlu dilakukan, maka kami lakukan. Itu yang kami sibuk lakukan. Bukannya kami sibuk mewar-warkan kesalahan itu, kesalahan ini, tapi kami lebih suka untuk sibuk membaiki. Kami lebih suka sibuk untuk mencari cadangan alternatif yang terbaik di atas segala apa yang telah kami komplainkan sewaktu kami berkempen dalam pilihan raya sebelum daripada itu. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis ceramah perpaduan ummah PAS kawasan Rambau, Negeri Sembilan.